Untuk PKK ya? Iya. Baik, di 2019 ada 7 kegiatan PKK bernilai 2.119.882.805. Ini sangat signifikan naiknya dari tahun kemarin. Nah, 46% dari kegiatan yang ada di Sudin PP APP itu kita alokasikan ke kegiatan PKK. Itu poinnya. Di 2019 itu ada 7 kegiatan. Yang pertama itu ada peningkatan 10 program PKK. Itu yang pertama. Jumlah anggarannya 275.900.784. Kemudian di kegiatan kedua, ini yang sangat tinggi pelaksanaan orientasi 4 pokja kita kan. 4 pokja ada 1.237.853.980. Kemudian pelaksanaan dan sinkronisasi 10 program pokok PKK itu ada sekitar 6 jutaan. Ada sinkronisasi Pokjanal Posyandu 14.700 sekian. Ini yang kegiatan baru. Pengembangan kewirausahaan ini lumayan tinggi. Ini 291.823.284. Kemudian peningkatan prestasi PKK 61 juta sekian. Dan biasa di sini masih ada dana sporting. Dana sporting itu untuk mendukung operasional ibu-ibu PKK. Itu aja 7 kegiatan. Mantap.